channel Misty Monster. Untuk cerita kali ini, kita mengisahkan tentang kejadian pada tahun 90-an, di mana kejadian ini berlaku terhadap seorang pelajar perempuan yang mempunyai paras rupa yang sangat menarik. Nak dijadikan cerita, kecantikan pelajar perempuan ini menjadi bahan bualan para pelajar yang ada di sekolah pada masa itu. Tidak kurang juga para guru-guru yang belum berkahwin turut hangat menjadi topik dalam bualan mereka. Kehidupan pelajar perempuan ini sehari-harinya dipenuhi dengan sapaan manja, sapaan manis daripada pelajar-pelajar yang ada di sekelilingnya, dan laci pelajar perempuan ini sendiri setiap pagi pasti ada surat-surat layang yang dikirim oleh para peminatnya. Tetapi siapa sangka wajah yang begitu rupawan mengundang rasa cemburu di kalangan para pelajar wanita yang lain. Dalam sekolah ni terdapat sekumpulan pelajar-pelajar perempuan yang menyimpan rasa iri. Nak dijadikan cerita, pada satu hari semua para pelajar beratur di kantin sekolah untuk mendapatkan makanan, dan yang tak disangka pelajar yang menyimpan rasa iri dalam hati tadi berada betul-betul di belakangnya. Sindiran dan kata-kata yang tidak menyenangkan sampai ke telinganya daripada pelajar-pelajar yang ada di belakangnya tadi. Selepas pelajar perempuan ini tadi mendapat makanannya dan dia berjalan menuju meja makan, kakinya tersandung menyebabkan makanan yang dibawanya tadi menimpa pelajar perempuan yang menyimpan dendam padanya tadi. Suasana hingar yang ada dalam kantin pada masa itu, semua senyap dan mata setiap pelajar yang ada tertumpu kepada kejadian tersebut. Pelajar yang membawa makanan tadi meminta maaf sambil membersihkan pakaian pelajar yang terkena makanan yang dibawanya tadi. Dan pelajar yang terkena makanan tadi marah sambil berkata, "Apa kau ingat dengan wajah yang cantik ini boleh menghina orang sesuka hati?" Selepas berkata demikian, dia pun berlari sambil memberi amaran, "Awas kau." Dan itu adalah perkataan yang keluar daripada mulutnya. Selang beberapa hari, guru kelas pelajar cantik ini tadi mulai merasa pelik. Kenapa pelajar cantik ini tadi tidak lagi hadir ke sekolah? Dan cikgu tadi berinisiatif untuk melawat rumah pelajar ini tadi sambil mengambil tahu apa yang terjadi. Dan apa yang mengejutkan cikgu ini tadi, dinampak pelajar cantik ini tadi kelihatannya seperti seorang yang tidak siuman, dengan tersengih sendiri, bercakap sendiri, tidak berteman. Dipendekkan cerita, cikgu tadi bertanya kepada ibu bapa pelajar cantik ini tadi, dan mereka menjawab, selepas daripada kejadian di kantin hari itu, keesokan harinya anak kami mulai bersikap aneh dengan menampar-nampar mukanya sendiri, mencaci dirinya sendiri, dan yang paling parah lagi, dia tersenyum sendiri. Cikgu tadi memberi saran untuk berjumpa dengan orang-orang yang boleh merawat, dan alhamdulillah mereka bertemu dengan seorang ustaz yang ada pengetahuan dalam bidang perubatan. Ustaz tadi mengatakan bahawa pelajar cantik ini sebenarnya sedang terkena sihir dendam daripada orang lain. Dan apa yang mengejutkan lagi, orang yang menghantar sihir tadi adalah pelajar yang menyimpan rasa iri terhadapnya. Ustaz tadi membuat rawatan seraya meminta cikgu untuk menasihati pelajar yang membuat sihir tadi agar menghentikan perkara-perkara yang tidak berfaedah ini. Dan alhamdulillah, pelajar cantik itu tadi kembali normal dan meminta untuk ditukarkan sekolah. Kepada anda yang mempunyai kisah-kisah yang ingin dikongsi bersama kita, boleh tulis di ruangan komen bawah ini atau follow Facebook page, link di bawah ini.
jutaan terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan butang lonceng untuk mendapatkan update-update video terbaru daripada channel ini sendiri. Dan jangan lupa subscribe, kerana subscribe anda mampu menambah motivasi untuk aku menyampaikan cerita-cerita yang menarik untuk anda semua. Seperti biasa pesanan saya, jangan lupa bersalam-salam. Assalamualaikum.